أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Alhamdulillah. Senang sekali saya Iqbal Faiz kembali hadir menyapa Anda dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia yang pada edisi hari ini disiarkan dari Masjid Hidayatul Arifin Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dan di awal tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Al-Quran An-Nisa ayat 1 yang bercerita atau berkisah mengenai atau perintah mengenai Allah kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah, menyadari bahwa kita ini berasal dari satu, kemudian diperintahkan di ayat itu juga untuk saling mengenal, untuk saling tolong-menolong atas berbagai macam persoalan. Dan memang tema besar kita yaitu indahnya merajut silaturahim, karena memang sebagai agama yang komprehensif, sebagai agama yang komplit, Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk berbaik-baik kepada Allah, namun juga berbaik-baik kepada lingkungan sekitar, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu juga ternyata menjadi salah satu ciri ketakwaan seseorang. Setelah bertakwa, berarti dia mau menjalin silaturahim kepada umat yang lain, baik yang seagama maupun di luar agama kita. Dan kita akan bersama guru-guru kita yang pertama yaitu Habib Nabil Al-Musawa, kemudian ada juga Ustadz Arifin Nugroho dan Kiai Haji Fikri Haikal. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan simak tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Habib Nabil Al-Musawa dengan subtema hakikat dan keutamaan silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. As-salatu was-salam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baytihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sehat? Wajahnya penuh dengan senyum karena sering silaturahim. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah membahas tentang silaturahim. Sebelum saya ingin membahas tentang banyak hal silaturahim, saya ingin menyampaikan dulu bahwa seringkali di masyarakat itu ada dua kata. Ada silaturrahim, ada silaturahim.
rahmi. Sama apa beda, Bu? Beda. Apa bedanya? Masya Allah ya, luar biasa. Jadi kalau kita melihat di dalam yang disebut mustalahat syar'iyah, ya, istilah di dalam agama Islam itu namanya silatur rahim. Ya, kenapa bib di dalam Islam disebut silaturrahim bukan silaturrahmi? Karena silaturrahim itu ada maknanya. Kata para ulama ahli lughah, ahli bahasa, as-silah itu adalah silatu syai' bisyai'. Yang namanya silah itu adalah menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu namanya as-silah. Ar-rahim, kata para ulama ahli bahasa, ar-rahim itu adalah rahimul mar'ah atau arhamun nisa. Tahu Bu artinya, Bu? Rahimul mar'ah itu artinya rahim wanita. Setiap wanita punya rahim insyaallah, dan dia melahirkan dari rahimnya. Maka disebut silaturrahim itu menghubungkan tali persaudaraan atau orang yang satu darah dengan orang yang sedarah yang lain. Antara ibu dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara saudara kandung dengan saudara kandung, antara saudara dengan kerabat, kerabat dekat, kerabat jauh. Yang penting itu ada hubungan darah. Paham ya, Bu? Bapak-bapak paham? Ya. Jadi silaturahim itu ikatan sedarah. Mau namanya orang tua sama anak, anak sama orang tua, ya, keluarga kecil maupun sampai keluarga besar, ya, sepanjang masih ada ikatan darah itu disebut silaturrahim. Kalau silaturahmi apaan dong kalau gitu? Tahu Bu silaturahmi? Ada namanya rahmi di sini. Jadi kalau silaturahmi, kalau kita buka dalam bahasa Indonesia, silaturahmi itu artinya menghubungkan tali persahabatan dan juga bisa persaudaraan. Makanya kalau misalnya kita pakai silaturahmi, itu antara teman sama teman bisa disebut silaturahmi. Karena itu secara bahasa Indonesia itu, ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab yang benar adalah silaturrahim. Loh kalau misalnya begitu, beb, kalau misalnya saya dengan teman saya itu dalam Islam apa dong disebutnya? Apa Bu namanya? Namanya ukhuwah. Beda, ya. Kalau silaturrahim itu adalah hubungan darah, ya. Kita dengan keluarga dan sebagainya itu silaturrahim. Kalau dengan orang yang tidak sedara, bukan keluarga, kalau dalam Islam namanya ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah wathaniyah, ada macam-macam ukhuwah, ya. Jadi itu bedanya antara silaturrahim dengan silaturrahmi, bedakan itu, ya, supaya kita tidak salah paham. Kalau salah paham nanti salah masuk rumah digebukin orang. Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang disebut silaturahim dari sisi hakikatnya, ya. Pertanyaannya adalah kalau kita sudah tahu silaturahim, saya akan bahas silaturahim, ya, karena ini kita bicara tentang syariat, ya, agama, ya, secara agama. Kalau silaturahim rahmi nanyanya sama ahli bahasa, ya, ahli bahasa Indonesia maksud saya. Silaturahim itu, ya, kalau tadi saya katakan yang pertama adalah kita dengan orang tua kita. Bapak ibu sekalian, anak-anakku sekalian, tolong dijaga ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam ayat Al-Quran, jangan kamu syirik kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Setelah jangan syirik kepada Allah, maka berbuat baiklah kepada orang tua. Kita perlu tahu silaturahim kenapa? Karena banyak orang yang lebih baik sama temannya dibanding sama orang tuanya. Betul apa betul?
kalau sama temannya akrab ya Bu. Sama orang tuanya jarang negor, jarang datang, betul apa betul? Ngobrol sama teman bisa 2 jam, bisa 5 jam, Beb. Sama orang tua baru 10 menit, pamit ya Pak, pamit ya Bu. Betul apa betul? Enggak ada kalau di sini kayaknya, di tempat Habib di sana. Yang begitu. Ya. Itu menunjukkan orang enggak paham silaturahim. Nomor 1 silaturahim itu sama orang tua kita. Ya. Jaga. Kenapa? Kalau enggak begitu kita enggak dapat ridhonya mereka. Ya. Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ya. Ada seorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu kemudian orang itu bilang, Sayyidina Ibnu Abbas, saya ini punya ibu sudah tua. Saya ajak ibu saya itu naik haji dengan cara saya gendong. Dari Habasyah, Habasyah itu sekarang Ethiopia, dari Afrika. Saya gendong sampai ke Mekah, Madinah, terus pokoknya haji sampai selesai ya. Lalu kembali lagi, lalu pulang sampai ke Habasyah. Tanpa pernah saya jatuhkan dia. Kecuali hanya untuk dia makan, untuk dia buang air dan sebagainya. Lalu saya gendong. Terus, kira-kira apakah saya sudah bisa membalas kebaikan orang tua saya? Apa jawab Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an? Kata beliau, belum. Bahkan belum sebanding dengan tarikan nafas ibumu itu saat melahirkan kamu dulu. Allahu Akbar. Kalau sudah seperti itu saja Bapak Ibu sekalian, itu kita belum bisa membalas budi baik orang tua kita. Bagaimana kalau diajak ngobrol sebentar udah malas? Bagaimana kalau malas datang, malas kontak? Justru banyak dengan teman dibanding dengan orang tua sendiri. Ingat itu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan silaturahim yang pertama dengan orang tua kita. Ya Bapak Ibu sekalian. Ini para ulama menekankan sekali karena yang namanya apa namanya birrul walidain itu adalah salah satu sebab kita masuk surga, dan lawannya uququl walidain itu sebab kita masuk neraka. Kita boleh banyak sholat, banyak haji, banyak puasa, banyak zakat, banyak bantu orang segala macam, kalau hubungan kita buruk dengan orang tua kita, kita durhaka sama orang tua kita, kita enggak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita memahami silaturahim. Mulai sekarang kita yang ada di sini, kita mulai. Yang masih punya orang tua, kita silaturahim. Beb, saya orang tua saya udah meninggal, Beb. Gimana, Beb? Caranya kita banyak doakan mereka. Kita bacakan Fatihah untuk mereka. Kita bacakan Quran untuk mereka. Kita hubungkan baik dengan sahabat-sahabat mereka. Bapak Ibu sekalian, masih panjang pembahasan kita tentang silaturahim, namun waktunya sudah tidak cukup. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.